Pastinya sangat-sangat keren ini sobat bonsai. Ini ya, kayu matinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu hobi. Oke sobat bonsai, pada video kali ini saya mau berburu bahan bonsai ya. Nah, untuk lokasinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dulunya sebetulnya jalan ya sobat bonsai, cuman sudah lama sekali nggak dilewati, jadi banyak sekali rumputan yang ke jalan karena ada jalan baru sebelah sana. Oke sobat bonsai, nah di sini dulunya tuh banyak sekali ya jenis bahan bonsai serut. Nah, cuman saya udah lama nggak kesini, nah, makanya saya mau kesini mau cek apakah masih ada jenis bahan bonsai serut ya sekitar sini. Oke, seperti apakah hasil perburuan kali ini? Tonton terus, jaya bonsai. Oke sobat bonsai, nah ini ya. Ini saya sudah di lokasi. Nah, di sini saya sudah kelihatan ya, banyak sekali jenis bahan bonsai serut. Nah, ini. Atas itu ya. Nah. Tapi nggak tahu motifnya. Cuman kalau dibuat tinggi gitu ya bagus sekali ya motifnya. Oke, akan saya coba cari yang lain ya. Sekitar sini. Nah, ini juga serut. Cuman ukurannya nggak terlalu besar ya. Kecil. Ukuran ibu jari, banyak sekali. Kalau kecil-kecil di sini banyak sekali sobat bonsai. Saya akan saya cari ya. Lantana juga banyak sekali di sini. Oke sobat bonsai, itu ada jenis bahan bonsai serut juga ya. Bekas dikorek-korek sama orang, tapi nggak tahu kenapa nggak diambil ya. Kita cek kenapa sih kok gak diambil. Motifnya sebetulnya keren sobat bonsai. Nah, sobat bonsai bisa lihat sendiri motif karakter tuanya ya, sudah ada, sangat keren sekali nih kelihatannya nih. Ada 3 sampai jatuh sobat bonsai, karena posisinya ini di atas ini ya. Nah, kan saya coba naik lagi. Tahu ini kenapa kok gak diambil ini. Mungkin ini bagian akarnya terjepit ini sobat bonsai, makanya gak diambil ini. Soalnya kita kan nggak tahu ya bagian dalam sana itu apakah ada akar apa enggak. Jika ada akar biasanya tuh sulit sobat bonsai. Tapi nggak apa-apa sobat bonsai, akan saya ambil aja ini. Karena saya suka dengan motifnya nih, motif tuanya ada. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita dongkel ya. Oke sobat bonsai, ternyata motifnya benar-benar sangat istimewa sekali ya, sangat bagus sekali. Nah, jadi dia itu enggak lurus, tadinya dari tampak depan ya dia lurus, ternyata pas di dongkel bagian bawahnya itu belok. Karakter tuanya benar-benar sangat keren ini mungkin ini. Oke, mudah-mudahan setelah keangkat ya bisa kelihatan motifnya pikiran lagi. Ini bagian atasnya juga ada kayu mati. Pastinya sangat-sangat keren ini sobat bonsai. Ini ya, kayu matinya.
Oke. Kan saya potong ini, tinggal potong ini. Oke, sahabat bonsai. Akhirnya kena juga ya. Benar-benar sangat keren sekali sahabat bonsai ini. Sahabat bonsai bisa lihat sendiri. Nah, motifnya ya, karakter tuanya. Sebelah sini. Sangat-sangat keren ini. Oke. Sekarang saya potongi ya. Biar kelihatan motifnya itu lebih keren lagi. Proses pengambilannya ya benar-benar sangat sulit karena tadi terjepit akar dari pohon waru. Oke, sahabat bonsai. Setelah saya potongi ya, motifnya kurang lebih seperti ini. Sahabat bonsai bisa lihat sendiri untuk motifnya ya. Sangat-sangat super keren ini. Gak tahu ya kenapa aku gak diambil. Mungkin ya itu tadi ya, terjepit akar dari pohon waru ya, waru Jawa kalau di sini namanya. Sangat-sangat keren ini. Gimana menurut sahabat bonsai untuk motif yang satu ini? Ini mungkin pemotongan sementara kurang lebih seperti ini ya. Nanti akan saya tata lagi di rumah biar nggak salah potong lagi ya. Untuk yang ini apakah perlu dibuang ya? Mungkin perlu dibuang, cuman nggak tahu, nanti dulu ya, sambil nyantai-nyantai di rumah. Hasil perburuan kali ini dapatnya benar-benar sangat mantap.
Oke, sobat bonsai, hasil perburuan kali ini dapatnya jenis bahan bonsai serut ya, dan motifnya juga sangat-sangat bagus sekali ya, istimewa. Juga sudah hidup ya. Nantinya pastinya bakal jadi bonsai serut yang sangat keren ini, sobat bonsai. Oke, sobat bonsai, hasil perburuan kali ini dapatnya jenis bahan bonsai serut. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya, agar sobat bonsai tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.